Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Jangan bosan-bosan ya. Hari ini tag kedua. Jadi setelah yang kemarin kita review kamar mandi ini, ternyata ada permintaan dari beberapa teman. Kita disuruh mereview ini loh. Mereka penasaran sama ini, sama ini ya, apa namanya, sopor-soporan ya, sopor pancuran ini, pancuran. Kita anu ya, apa namanya, kita bedah ini sebelum, kebetulan sebelum kita konekkan ya. Jadi ini kan kebetulan belum kita aktifkan kamar mandinya, biar sama nunggu kering semua ya, knap-knapnya nunggu kering semua. Jadi belum kita aktifkan kamar mandinya. Ini mumpung belum aktif, kita bedah dulu aja ya. Jadi mulai yang sini ya, mulai yang sini ya. Nah, sini kita buka aja, ini gampang, ini belum saya lem semua. Jadi ini modalnya sih murah sih. Paling total kalau kita buat ini toh habisnya sekitar enggak ada 50.000 ini ya. Jadi dimulai dari sini dulu ya. Ini ada dua saluran ya. Jadi saluran yang pertama ya, dari saluran yang pertama ini adalah air masuk dari apa namanya, konektor ya, dari konektor sumber air masuk ke sini gitu. Nah, terus nanti lewat ke sini. Nah, ini pakai stop kran ya. Kita pakai stop kran ini. Stop kran. Ini buka tutup ya, buka tutup. Nah, nanti lewat ke sini, masuk ke sini ya, teman-teman. Masuk ke sini lubang ini. Terus ini naik ke sini. Nih, naik ke sini. Naik ke atas. Ini yang sini, ini mau naik ke sini. Ya. Ya, ada pipanya di sini. Nah, ini ya. Nah, kalau ini sih sebenarnya kalau yang di sana, yang kamar mandi satunya nanti kita lihat ya. Sebenarnya ini posisinya berdiri. Ininya, ini posisi berdiri gini kalau yang di sana ya. Itu loh. Cuman katanya istri saya kemarin minta nanti rencana mau untuk air panas. Gitu, air panas ya, makanya diiringkan. Nanti ada dua keran sih. Sebenarnya saya juga belum bisa mikir apa-apa masalah air panas sih. Tapi yang penting saya buat miring dulu. Terus otomatis ini tidak saya tanam di dalam, karena nanti instalasinya masih di luar. Ini saya bebaskan sampai tembus tembok ini kemarin. Jadi nanti koneknya di sana, di sebelah tembok sana. Itu ya. Nah, terus nih gampang, setelah itu ini instalasinya ya. Instalasinya cuma pakai keni-keni aja. Main di keni-keni aja. Ini juga nih gitu. Nih bisa lah. Sudah sekarang. Nih mainnya gini-gini. Ya, kayak gini. Ini tinggal pasang aja. Pasang ke sini. Ya. Pasang ke sini. Enggak usah pakai lem dulu, jadi. Ya. Jangan pakai lem dulu. Kita tes dulu aja. Terus kita pakai peralon yang potongan-potongan kecil ini ya. Masukkan das ini aja. Masukkan ya. Jadi untuk ukuran sih bebas ya, tidak ada patokan ukuran gimana. Yang penting sejajar aja. Kalau mau melengkung sedikit tidak masalah ya. Nanti kan bisa dimainkan. Terus ini keni gini. Ini yang gini ya. Nah, ini stop kran. Stop kran masuk dulu. Ini masuk dulu. Ya toh, enggak usah lem dulu semua. Termasuk keningnya ini. Jadi kalau nanti ukurnya kira-kira aja. Saya tadi dua kali nih sampai motongnya ini, motong ininya. Jarak ini sampai ini. Ini dua kali saya. Ya terpaksa karena enggak pas, ternyata kurang. Ini sudah pas ya. Tinggal masukkan saja. Ya toh. Nanti kalau sudah pas gini ya, mulai dari sini dikencengi, terus baru main lem. Main lem gitu. Ya, ini posisi di sini aja biar ngirit tempat ya. Nah. Terus ini juga untuk apa ini?
si kerannya ini juga ngonek ya, ngonek kemarin tuh ngonek, berarti ngoneknya di sini ya, ngonek di sini, dari sini. Ini sama sih instalasinya, muter-muter di luar, nanti kita lihat aja lah itu. Nah, terus setelah ini air masuk di sini, seret. Ini stop kran, kalau buka berarti mancur gitu aja. Ini naik ke atas. Nah, ini mudah nih. Kalau bisa lihat nih ya. Nah, ini sama sih. Ya, cuman gini aja ditanam. Itu tanam gini kayak kran biasa itu. Mau dikasih kran juga bisa. Tapi kan nggak mungkin, kerannya mahal, lebih mahal mah. Kalau ini kan modalnya murah. Ini gini aja kan. Bebas. Kalau yang sana, yang kamar mandi utama, sebelumnya saya kasih itu loh, saya belengkokkan sedikit, terus saya kasih apa namanya stopper, terus saya lubangi kecil-kecil ya, itu bisa mancur. Di video sebelum dulu pernah saya ngupload itu videonya, kapan ya, sekitar setengah tahun yang lalu mungkin itu apa namanya. Video tentang keran shower ini nanti kita lihat aja lah. Itu nah, itu teman-teman ya, mudah, murah, dan awet. Yang jelas itu awetnya, itu jadi awet, dijamin awet lah. Kalau seumpama nanti ini rusak ya, ini yo buang semua otomatis, tinggal ini kita potong sini aja, ini di sini, ini kan ada ini loh, ini Mbak Baisa ya minta tolongnya, ini potong seret gitu aja, ini potong seret, lepas, ceret, buang, ganti yang baru, gitu. Mudah toh. Ya kalau yang di sana, ayo Mbak Maisa, kita lihat ya. Nah, kalau teman-teman penasaran ya, jadi kita lihat yang di sini. Nah, ini kamar mandi yang pertama ya, ceret. Nah, ini kalau yang lama modelnya seperti ini. Nih, ini ya, dilihat kan? Ini kalau ini kan berdiri tadi saya omongkan, ya jangan goyang-goyang ini. Ya ini berdiri ya toh, sama mundur sedikit ya biar kelihatan semua teman-teman atas dia kita buka ya toh, ini mancur, tinggal kita mandi ya itu ya teman-teman ya. Nah, ini sama, ini buka tutup, buka tutup ini ya. Ya gitu teman-temannya. Ini sekedar share saja. Kalau yang video yang ini dulu pernah saya upload, ini kemarin udah ditonton lebih dari hampir 50 ribuan ini kelihatannya, yang video yang ini. Jadi banyak yang komentar pengen tahu caranya, cuman baru saat ini saya bisa mengupload video tentang keran yang apa, shower-showeran ini ya. Karena baru bikin yang baru, karena dulu waktu saya upload sudah jadi, jadi mereka tanya bagaimana caranya dan hari ini terjawab sudah. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat video hari ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.